Iya. Wih, camare. Wih. Wih, camare. Sudah melakukan dua kali gelar perkara. Yang pertama, gelar perkara dalam rangka peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian gelar perkara yang kedua, kita kemudian meningkatkan status yang bersangkutan menjadi tersangka. Seperti itu. Dan tiga orang termasuk yang rawat video nggak dan bikin video dan yang syuting itu termasuk pasal? Ya, tidak. Ya, belum sampai di situ ya. Ya, kita kenakan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak-anak pasal 80 ya. Ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan atau denda dan atau denda 72 juta rupiah. Pak, untuk kondisi korban mengalami tekanan atau enggak? Nah, itu nanti kita akan lakukan pemeriksaan secara psikis pada yang bersangkutan ya. Kabarnya ada keterbelakangan mental itu enggak? Ya. Ada keterbelakangan. Itu juga tentunya harus melakukan pemeriksaan secara psikologi ya.